Protes diteruskan di serata dunia menentang keganasan tentera di Israel. Di Amman, Jordan, penunjuk perasaan dari kumpulan Ikhwanul Muslimin menunjukkan sokongan mereka kepada pejuang Hamas. Penunjuk perasaan berkumpul di hadapan kedutaan Israel turut menggesa menolak gencatan senjata yang ditaja Mesir. Ada yang turut mempersoalkan tindakan negara Arab lain yang hanya berdiam diri. Di Lima, aktivis pro-Palestin turut berkumpul di luar kedutaan Israel ke Peru meminta agar ia ditutup. Protes aman ini menggelar tindakan Israel di Gaza sebagai keganasan. Sebelum ini, Menteri Luar Peru menggesa Israel dan pejuang Hamas untuk mengawal diri dan berunding untuk mencapai penyelesaian.